spoiler. Ini Camry yang angkutan khusus Bandara Juanda. Ekstensinya ngetem dulu teman-teman. Wah ini ada bus warna pink di Bewandoyo. Mengak Surabaya Banyuwangi lho fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Heru Prasetyo. Kembali hunting bus di Terminal Bunga Rasih. Tepatnya ini aku berada di pintu keluar Terminal Bunga Rasih teman-teman. Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 bertepatan dengan hari kedua puasa Ramadan. Sekarang jam 16 lebih 24 menit, kondisi pintu keluar Terminal Bunga Rasih terpantau ramai sekali teman-teman. Di depan aku ada bus Gagong Ekonomi Surabaya Trenggalek via Tol Panjang. Di jalur paling kanan ini ada bus Akas Anggur Trida Surabaya Probolinggo Banyuwangi, dan ini bus warna hitam kuning Sudiro Tunggal Jaya Patas Surabaya Magelang via Tol Panjang teman-teman. Gagong jos Galek ini armada paling nyaman untuk ekonomi dengan tujuan Trenggalek teman-teman. Ini Akas Anggur Trida, ini penumpangnya sepi teman-teman, tidak ada separuh. Wah, poin terus lur Gagongnya lur, sudah hampir full seat loh ini penumpangnya. Nah, ini Sudiro Tunggal Jaya Heri sebenarnya. Sudiro baru. Mikir dulu. Ini oleh Poiler. Ini Camry angkutan khusus Bandara Juanda. Stasiunnya ngetem dulu teman-teman. Wah ini ada bus warna pink milik Bewandoyo, Merak Surabaya Banyuwangi lho rutenya. Jam 16 lebih 28 menit, kondisi pintu keluar Terminal Bunga Rasih terpantau masih belum terlalu ramai teman-teman. Di depan aku ini bus Anggur Trida masih ngetem saja, belum berangkat dari tadi. Dan dari arah belakang ini ada Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek via Tol Panjang. Penumpangnya lumayan ramai lur Harapan Jayanya. Sono dini lagu galek.
STJ-nya masih berhenti untuk ngetem, teman-teman. STJ AE7280 UP julukannya Gerai. Dan ini harapan saya langsung meninggalkan pintu keluar terminal Bunga sih, teman-teman. Capek suen. Jam 16 lebih 31 menit. Ada bus double decker melintas di depan pintu keluar terminal Bung Rasih, teman-teman, milik PO Rosalia Anda. Dan ini STJ-nya juga dipersiapkan berangkat setelah ngetem lebih kurang 5 menit tadi. Ini ada bus Bintang Mas Surabaya Bojonegoro. Mulai padat lor pintu keluar terminal Bung Rasih. Di belakangnya bus Bintang Mas, ada bus Tentrem Surabaya Malang via tol Purwodadi, teman-teman. Klakson mulai dibunyikan. Di belakangnya Tentrem ini ada Akas Surabaya Madura via tol. Kayaknya Angkas Anggun Tirtonya juga dipersiapkan berangkat, teman-teman. Bintang Mas dan Tentremnya sudah mulai lepas dari terminal Bung Rasih, teman-teman. Wah, penumpangnya ke sini ramai sekali, teman-teman. Melintas di depan pintu keluar terminal Bung Rasih ini ada bus terbarunya 27-an JB5 MHD Karoseri Adi Putra Malang, teman-teman. Ini ada Harapan Jaya Ekonomi Surabaya Tulungagung via tol Panjang. Penumpangnya penuh lor sampai belum penuh lor, hampir penuh penumpangnya. Disusul KYM Trans. Ini KYM Transnya ini kosongan, pulang ke garasi ini kemungkinan. Ini Akas Surabaya Banyuwangi. Penumpangnya sewopi lor Akas itu. Harapan Jaya langsung meninggalkan itu pula dengan KYM Trans serta Akas. Ini juga enggak ngetem lama-lama, teman-teman, langsung berangkat. Ini Tentrem Surabaya Malang via tol Karanglo. Songo-songo lho. Di belakangnya ini ada Laju Patas Surabaya Jember dan di sampingnya ada bus Surabaya Cilacap. Eka cepat, teman-teman. Weh, Bele Sugeng Rayu lor, luar biasa suaranya. Weh, menjelang sore hari
tambah sore tambah rame lur. Pintu keluar terminal Bungura sih. Weh, sumber selamat. Langsung buat penuh penumpangnya sumber selamat ini ramai banget lor. Sumber selamat beli 7123 UP meninggalkan pintu keluar terminal Bungura sih jam 16:36 menit. Disusul di belakangnya ada bus Havana Pantas Jatim Surabaya Malang via Tol Karanglo. Penumpangnya tidak terlalu ramai teman-teman Havananya ini. Disusul ini ada Restu Panda Patas Jatim Surabaya Malang via Tol Panjang teman-teman. Surabaya Ponorogo lur. Sorry, Restunya ini Surabaya Ponorogo lur. Ini kereta cepat Surabaya Jogja Cilacap. Di belakangnya ini ada bus warna merah Jaya Utama Surabaya Semarang via Tuban. Jaya Utamanya ini kok kosongan lho, apa mulai neng garasi gitu lho Jaya Utamanya. Ini kak cepat ngetem dulu teman-teman seperti biasa. Di belakangnya bus Jaya Utama ini ada bus Bagong Patas Jatim Surabaya Parimbitan. Pantauan penumpangnya ramai sekali teman-teman Bagongnya. Ini 27 Trans Presiden Class. Ini rutenya mana lo? Macet lo. Di belakangnya bus 27 Trans ini ada bus Jaya Utama lagi teman-teman. Surabaya Semarang via Tuban. Kemungkinan ini kosongan juga lo. Ini apa mulai garasi lho. Jaya Utama. Susul ada Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja dan di sampingnya ada bus Sukerayu dengan tujuan Surabaya Jogja Bandung. Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja di arteri terpantau penumpangnya lumayan sepi teman-teman. Di belakangnya Mira ada bus Sinarjaya 98RE Suite Class SR3 HD Prime. Ini Malang Surabaya Jakarta Bogor teman-teman rutenya. Wih, ternyata Bandung Malang teman-teman Sinarjaya tadi. Disusul bus Setiawan Surabaya Denpasar. Jam 16:40 menit terpantau kondisi pintu keluar terminal juga sih semakin ramai. Di depanku ini ada bus Restu Panda Patas Jatim Surabaya Malang ini mengarah ke arah Malang teman-teman. Kondisi penumpangnya lumayan ramai dan di sampingnya itu ada bus warna oranye tua Sukerayu. Oke, kondektur selfie lor. Penumpangnya rame banget lor. Terus tunai. Eka cepatnya ini juga dipersiapkan berangkat teman-teman. Eka cepat dengan rute Surabaya Madiun Solo Jogja Cilacap teman-teman. Saya kedang-dangan Restu lur teman-teman. Ini ada bus Jaya Utama Ekonomi Surabaya Tuban Semarang.
Pantauan penumpangnya ramai teman-teman. Di belakangnya bus Jaya Utama ini ada Angkasa Transjaya Purwodadi Surabaya Denpasar teman-teman. Jaya Utama tambah apa? Jaya Utamanya tambah poin lur. Jaya Utamanya lepas dari pintu keluar terminal Bunda sih, begitu pula dengan Angkasa Transjaya. Oke teman-teman, karena sudah sore dan akan turun hujan, nanti sore di pintu keluar terminal Bunda sih bertepatan dengan hari kedua puasa Ramadan, aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat dan terhibur. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.